Ada sesiapa tak rindu peranti daripada Huawei? Haha, sekarang kita ada Huawei Nova 7. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak buka kotak Huawei Nova 7 yang mana kita tengok dia punya kotak memang sangat simple. Jadi jom kita mula. So untuk pertama anda, ini ialah varian 8GB RAM dengan 256GB memory Huawei Nova 7. Dekat depan kita tengok dia tulis explore it on app gallery. Ok, kita buka tengok. Ok, kotak dia biasa je sebenarnya. So first kali, dah lama tak pegang ni. Kita tengok dalam ni ada apa. Ok, ada peranti dia terus lah. So dia tak macam peranti-peranti sebelum ni. Kita unboxing, kita ada kotak kecil lah apalah. Tapi ini Huawei dia direct, dia terus ada phone. So kita onkan dulu phone dia dan kita tengok kat bahagian bawah ada apa. Okey. Okey, Huawei dah bunyi. Okey, kat bahagian bawah ni kita ada, okey, first kali kita ada sampul. Oh, sampul kecil dia dekat bahagian bawah. So dekat sini kita ada SIM ejector tool. Okey, kat belah dalam ni nampak macam ada casing. Okey, memang ada casing. So dia punya casing ni ialah casing Luxina yang lembut. Okey, anda tengok lembut. Dia tebal tak berapa sangat lah. So kita letak tepi dulu dia punya cover ni. Okey, kita tengok kat bahagian bawah ni kita ada, okey, first kali, oh, ini menarik ni. Kita diberikan earphone. So earphone ni jenis yang klasik sikit. So bagi saya tak ada masalah, lagipun Huawei bagi percuma kan. So kat sini pula kita ada, ha, kita ada kabel. Okey, inilah kabel apa ni. So kalau tengok kat sini, dia ialah kabel USB Type C. Oh, memang nice. Terima kasih Huawei. Kemudian kat bahagian bawah ni ada apa ni. So kat sini diberikan dia macam audio jack tau. Ya, kita ada audio jack. Okey, inilah audio jack dan inilah ke USB Type C. Okey lah, dia bagi free kan. So kat bahagian bawah ni pula kita ada adapter dia. Okey, adapter dia kita zoom sikit, kita ada maximum. Okey, Huawei Super Charge 40W. Oh, mantap. So itu saja pada Huawei. Okey, kita tengok dia punya peranti. Itu yang saya nak tengok sebenarnya. Okey, so dia punya kamera tu not bad. Okey, yelah, inilah peranti, boleh katakan peranti flagship. So pandang pertama saya, peranti ni dia ada rekat yang sangat cantik. Dekat belakang-belakang ni warna dia memang chrome lah. Dia rekaan dia nampak macam plain je, tapi warna dia tu memang menyelah habis. So apa pendapat anda tentang Huawei Nova 7? Jangan risau, nanti saya akan buat video review dan juga gaming untuk Huawei Nova 7. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.